Ibu-ibu tertimpa rumah, puing-puing rumah, tetapi alhamdulillah beliau masih dalam keadaan selamat. Itu sempat tertimbun berapa lama? Sempat tertimbun sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. Dalam reruntuhan itu, Pak? Dalam reruntuhan rumah. 5 pagi, ya subuh ya, jam 5.00. Dan alhamdulillah tadi korban yang tertimbun, Ibu Sukaisi sudah diamankan bersama-sama dengan kerjasama dengan BPBD. Dan alhamdulillah sudah bisa selamat dan sudah bisa dibawa ke puskesmas dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus untuk korban dibawa ke puskesmas satu orang nenek-nenek di situ dulu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini memang kondisinya labil ya Pak. Ya, tanahnya labil sih. Selain di sini ada berapa? Sudah 3 kali kejadian sini. Yang terbesar adalah hari ini. Karena semalam hujan turun tidak tintinya. Sehingga terjadilah longsor yang